soalan ni. Salam Ustaz, maaf pengen ketah limited edition. Dia tulis juga, Ustaz saya ada soalan dalam dilema ni. Apa hukum kalau kita kawan, kalau kita kahwin atau tunang tapi hati kat orang lama? Dia kahwin atau bertunang tapi hati dia duduk pada orang lain, orang lama lah. Kita tunang atau berkahwin dengan niat nak mula hidup baru dan lupakan kisah lalu. Cik Ja, nama dia Cik Ja. Orang lelaki, lelaki perempuan? Cik Ja ni bukan perempuan, kalau lelaki encik. Cik ni Ja ni. Nanti oh ya, ada perempuan macam ada resit shopping Ustaz. Resit supermarket. Yalah dah. Perempuan Perempuan ni perempuan. Tapi biasanya Ja tu lelaki, tahun ni Ja. Tahun ni Ja. Oh, tapi ni beli ha, jualan Ustaz Tuala, beli Tuala. Tuala ni wanita ni. Baik, masalah bila kita kahwin dah, lepas kahwin hati masih teringat dengan kasih lama kau. Nak? Mesti kasih lama. Dia batu kita ni dua unsur. Siapa-siapa pun jasmani, rohani, zahir, batin, hati dan jasad. Nak? Jasad kita boleh kita nak buat apa saja, kita boleh bawa pergi ke mana. Tapi hati kita, kita tak boleh bawa. Waktu susah ni nak jaga hati. Faham? Waktu itu penting khusyuk dalam semayang. Kita masuklah tempat semayang. Itu jasad. Tapi hati duduk belakang. Nak duduk cari kok. Nampak? Itu lara namanya. Jadi hati itu biar bersama jasad. Begitu juga. Bila kita kahwin, kita masih teringat orang yang kita sayang. Dan kita tak dapat kahwin dengan dia. Benda ni lumrah. Bila lumrah, Allah tak azab kita. Tak usah kata kekasih. Kalau kita kucing, ada kucing lah. Kucing kita kena langgar. Maka kita boleh tak lupa dalam masa sehari. Kita sayang sangat Allah itu. Kita makan dia suap. Kucing suap. Jadi kalau 2 hari, 3 hari, 2 bulan kita masih teringat. Tak usah kata kucing, kadang-kadang selipar. Kita sayang sangat Allah, selipar ni. Tidur bola kain selipar. Bila hilang ambil dia orang, kita semayang satu hari, kita gisur lah. Tok Imam curi. Jadi selipar tu kita sayang sangat, seminggu kita masih teringat. Masih teringat, padahal tu selipar saja. Jadi walau kita telah berkahwin, kita masih teringat kasih lama. Atau isteri kita masih ingat pada balok dia dulu, jangan kita marah dia. Yang tak bolehnya, dia sengaja ingat, buat benda tu ingat, tak mau buang gambar dia, tak mau delete gambar dia. Hak tu baru salah. Tapi kalau kita masih teringat, itu kerja hati. Hati kita tak mampu. Sebab itulah, kalau kita ni ada 2 orang anak dan lebih, kita sayang salah seorang, Allah tak marah kita. Kerana hati tak mampu nak sayang kedua. Kita ada 10 helai baju, mesti kita ada selai baju yang paling kita sayang. Betul tak, Mi? Ya. Baju benda tak sayang kali. Warna benda. Mesti ada selai rumah. Biru. Semua warna, semua warna. Mesti ada satu helai kita sayang. Yang sayang. Sebab apa sayang? Kadang-kadang dia passion tu kita suka. Passion. Kita nak beli tak ada dah. Walaupun buruk. Nampak? Hati cenderung waktu. Waktu orang kahwin 2, Allah tak azab dia sebab dia kasih hak muda. Tidak haram. Yang haramnya dia beri ke orang muda yang makan nasi. Orang yang makan supik orang tua. Sebab hati kita dah boleh kontrol. Hati kita dah boleh kontrol. Nampak? Kau kahwin 2? Biasa lumrah. Lumrah tak kalau kita kahwin. Ada isteri muda seorang. Orang tua seorang. Tua tak tua. Mana 60 isteri bok. Orang muda tu 17. Bok sayang mana? Allah. Lebih-lebih kat mana? 17 lah. Itulah. Jadi itu adalah fitrah manusia. Benda yang baru dia lebih sayang. Jarang nak cari yang macam saya ni. Sayang muda juga. Wallahu a'lam. Aduh. Mel jaga Mel. Mel tu ada bakat tu tak? Mel.